bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala kerana proses untuk pengantaran balik pelajar-pelajar kita selamat sampai pada hari ini. Itu yang paling penting lah. Memang kalau kita lihat memang proses agak sukar di on the ground zero sebab ada segi komunikasi amat terhad. Jadi walau bagaimanapun Wisma Putra dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga agensi yang lain dapat melicinkan proses-proses dan juga dengan bantuan kerajaan Bangladesh itu sendirilah. Jadi alhamdulillah kita ucapkan syukur sebab pelajar-pelajar kita selamat sampai dan juga rakyat Malaysia. Jadi saya fikir dari pihak KPT kita selain daripada menyediakan kaunselor-kaunselor kita, kita juga menyediakan penginapan mana-mana pelajar yang memerlukan penginapan sebelum balik ke negeri masing-masing, mohon hubungi kita. Kita ada sediakan beberapa lokasi untuk mempermudahkan. Selain daripada itu, kita juga akan memantau perkara ini daripada masa ke semasa. Kalau ada keperluan untuk mereka sama ada kembali ataupun meneruskan pengajian di dalam Malaysia, yang itu kita kena pikirkan. Dan saya pikir kita ada pengalaman dulu semasa krisis yang berlaku di Mesir, atau yang kita kenali sebagai Arab Spring. Jadi pengalaman itu penting untuk kita aplikasikan sekarang. Walau bagaimanapun kita berdoalah supaya krisis ini cepat selesai dan kita boleh hantar pelajar-pelajar kita kembali ke Bangladesh supaya tidak merencat pengajian mereka. Bagaimana dengan berkaitan dengan konsulik bagi ibu bapa dan ibu bapa mekanisme yang kena dilakukan oleh KPT untuk konsulik? Kita akan teruskan bila kalau mana-mana ibu bapa atau pelajar yang merasakan mereka memerlukan kaunselor-kaunselor ini, sesi kaunseling ini kita akan teruskan. Itu berlaku secara percuma dan kita bersedia untuk mengadakan sesi-sesi seterusnya. Penginapan tadi itu nak confirmation penginapan yang pada hari ini untuk sebelum pulang ke negeri masing-masing. Yang ya. Hari ini ya, sampai hari ini penginapan. Yang sampai hari ini kalau ada keperluan kita ada sediakan penginapan. Hubungi saja KPT lah. Hubungi KPT. Ada bilik gerakan. Kita ada bilik gerakan. Saya pikir sudah juga di bilik gerakan sudah diwar-warkan dan juga kaunselor kita bersedia ada juga bersama untuk menyediakan sesi kaunseling kepada pelajar-pelajar dan juga ibu bapa.